Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen coba bakso lava yang ada di Klaten. Nah, areanya itu di sekitaran Jatinom, kurang lebih perjalanannya itu 10 menit sampai 15 menit dari rumahku. Nah, yuk kita berangkat. Jangan lupa kita harus pakai masker sama helm. Nah, kita pakai masker dulu ya. Bentar lagi ini mau sampai. Nah, ini sesuai protokol kesehatannya. Ini ada tempat cuci tangannya. Nah, tempatnya juga bersih dan rapi. Terus juga lengkap juga, ini ada sambal, ada kecap, ada saus. Nah, ini menunya ada bakso rudal, bakso rudal hall, bakso tumpeng lava, bakso beranak, bakso tumpeng original, bakso mozzarella. Terus ada juga mie ayam. Ada mie ayam, miso rudal, bakso telur, miso hot, miso telur, miso jumbo. Nah, di sini aku pesen bakso miso hot. Seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada, tentunya ada potongan ayam, terus ada mie-nya, ada sawinya, terus ada bakso. Baksonya itu dalamnya itu ada potongan daging cincang sama sambal. Terus kalau yang ini tuh bakso tumpeng lava. Nah, kayak gini. Terus ada juga kuahnya terpisah. Nah, kuahnya ini ada mie-nya, mie bihun sama mie kuning, terus ada juga sawi. Nah, kita coba potong dulu ya, dalamnya tuh isinya apa aja. Nah, udah kelihatan cabai doang. Nah, di dalamnya itu ada telur puyuh, ada keju mozzarellanya, terus sama ada bakso kecilnya.